Bukti baru bikin pacar Tamara tak bisa mengelak dalam kasus Dante. Kuak sosok berbaju pink. Yuda Arvandi, pacar Tamara, tak bisa mengelak usai polisi mengungkapkan bukti baru dalam kasus kematian Dante, anak Tamara Tiaswara dan Angger Dimas. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, dilansir dari Tribun News 12 Februari 2024 adalah modus dan motif dari tersangka. Sebab GA sempat menengok ke kanan dan ke kiri untuk memastikan kondisi sekitar tidak ada orang. Setelah itu Yuda langsung menenggelamkan kepala Dante ke dalam kolam renang sebanyak 12 kali dengan durasi yang berbeda. Yakni 14 detik, 24 detik, 2 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 8 detik, 26 detik, dan yang terakhir. Tubuh korban dibenamkan ke dalam kolam selama 54 detik. Lalu hasil analisis rekaman CCTV disimpulkan, Yuda dan Dante beraktivitas di kolam renang selama lebih dari 2 jam, sehingga ia layak untuk dijadikan tersangka. Adapun bukti-bukti kuat yang diamankan yakni visum korban, satu unit DVR CCTV, kamera CCTV, satu pakaian renang warna biru dan celana dalam merah, satu baju warna oranye, lengan panjang dan celana panjang warna hitam. Lalu satu lembar kopi akta kelahiran, satu lembar kopi kakak, satu lembar sertifikat medis penyebab kematian, satu lembar fotokopi surat keterangan pemakaman dan satu lembar pengantar ke RT, satu lembar invoice medical dan dua lembar invoice medical rumah sakit. Maka itu pelaku dijerat pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP. Sementara itu polisi juga mengungkap sosok wanita muda berbaju pink di kolam renang. Kadet Jatantras Kasubdit Jatantras Direskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan mengatakan sosok itu anak kandung dari YA dan sudah diperiksa.